NASA telah menaik taraf risiko asteroid 2024 YR-4 menghentam bumi pada 2032 kepada 3.1% atau peluang 1 dalam 32 kemungkinan menghentam bumi. Tetapi peratusan ini masih rendah dan tidak perlu dirisaukan. Sebaliknya, anda perlu risau mengenai keadaan bulan kita yang berkemungkinan dihentam asteroid ini. Asteroid yang cukup besar untuk menghapuskan sebuah bandar mempunyai peluang 1 dalam 32 untuk menghentam planet kita pada tahun 2032. Walau bagaimanapun, peratusan kecil ini tidak sesekali meningkatkan peratusan hentaman ke atas bumi menurut saintis dari University of Southampton, United Kingdom. Tetapi mengikut pengiraan baru, terdapat peluang yang lebih kecil untuk ia mungkin terhempas ke bulan sebaliknya. Astrolab membawa anda asteroid pembunuh. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, saintis NASA meningkatkan kemungkinan asteroid 2024 YR-4 berlanggar dengan bumi pada 22 Disember 2032 dari 1.2% kepada 3.1%. Walaupun ia bukanlah satu risiko besar pada bumi, akan tetapi terdapat dua fakta yang anda perlu tahu mengenai pergerakan asteroid ini. Yang pertama, saintis melakukan simulasi dan mengenal pasti beberapa negara yang berisiko jika terkena serpihan asteroid ini. Yang kedua, jika ia bergerak menjauhi bumi, ia tetap mempunyai peluang untuk terhempas ke bulan. Jadi, di dalam hal ini, kedua-dua jasad angkasa ini berpotensi kecil terkena hentaman ini. Asteroid yang berpotensi berbahaya itu berukuran dianggarkan 180 kaki yakni 55 meter dan bergerak pada kelajuan hampir 48,000 km sejam. Walaupun ia terlalu kecil untuk menamatkan tamadun manusia, YR-4 masih boleh menghapuskan sebuah bandar utama, melepaskan kira-kira 8 megaton tenaga apabila hentaman lebih 500 kali ganda tenaga yang dikeluarkan oleh bom atom yang memusnahkan Hiroshima, Jepun. Asteroid 2024 YR-4 dianggarkan berukuran 40 hingga 90 meter. Jika ia menghantam bumi, impaknya bergantung kepada saiz sebenar, kelajuan, sudut hentaman dan lokasi impak. Untuk memahami kesannya, kita boleh bandingkan dengan peristiwa asteroid lain dalam sejarah. Asteroid ini mula dikesan oleh NASA pada Januari 2024 menggunakan teleskop Pan-STARRS di Hawaii. Pemerhatian awal menunjukkan bahawa ia mempunyai orbit yang boleh mendekati bumi pada tahun 2032. Sejak itu, saintis telah menggunakan data lanjut daripada pelbagai teleskop dan sistem pemantauan untuk mengira kebarangkalian impaknya. Lokasi hentaman yang tepat masih belum dapat dipastikan. Jika ia memasuki atmosfera, ia mungkin akan jatuh di mana-mana sahaja di bumi bergantung kepada faktor orbit dan graviti. Saintis sedang memantau pergerakannya untuk menentukan titik impak dengan lebih tepat. Antara negara yang berisiko terkena hentaman jika asteroid ini memasuki orbit bumi ialah Venezuela, Colombia, Ecuador, India, Pakistan, Bangladesh, Ethiopia, Sudan dan Nigeria. Jika asteroid ini bersaiz 90 meter, impaknya boleh menyebabkan letupan bersamaan 8 megaton TNT atau 500 kali lebih kuat dari bom atom Hiroshima. Gelombang kejutan yang memusnahkan kawasan dalam radius 50 hingga 100 km jika ia menghentam daratan. Kebakaran besar yang boleh membakar hutan, bandar dan menyebabkan kepulan asap tebal yang menutup langit selama beberapa hari. Jika asteroid menghentam lautan, ia boleh menghasilkan tsunami setinggi beberapa meter bergantung kepada kedalaman air dan lokasi hentaman. Sebagai perbandingan, asteroid Chelyabinsk pada tahun 2013 hanya berukuran 20 meter telah menyebabkan 1,500 kecederaan akibat gelombang kejutan yang memecahkan tingkap di kawasan luas. Tunguska event pada tahun 1908 yang dipercayai disebabkan oleh asteroid atau komet bersaiz 50 hingga 60 meter telah memusnahkan 2,000 km persegi hutan di Siberia tanpa meninggalkan kawah. Cyclops, 66 juta tahun lalu yang bersaiz 10 km menyebabkan kepupusan dinosaur. Asteroid 2024 YR-4 tidak cukup besar untuk menyebabkan kepupusan global, tetapi cukup kuat untuk memusnahkan sebuah bandar besar atau kawasan sebesar negeri.
jumlah kematian bergantung kepada lokasi impak. Jika hentaman berlaku di kawasan padat seperti New York, Tokyo atau Jakarta, ia boleh membunuh jutaan orang serta-merta. Jika di kawasan kurang berkependudukan, jumlah korban mungkin ribuan hingga ratusan ribu akibat gelombang kejutan, kebakaran dan tsunami. Jika di tengah lautan, tsunami boleh menyebabkan kerosakan besar di kawasan pantai dalam jarak ratusan kilometer. Namun, kebanyakan asteroid bersaiz ini cenderung meletup di atmosfera seperti peristiwa Tunguska, sekaligus mengurangkan kesan impaknya. Menurut NASA, kebarangkalian 2024 YR4 menghentam bumi pada 2032 melebihi 3%. Namun, angka ini boleh berubah apabila lebih banyak data diperolehi. Akan tetapi, jika anda melihat simulasi ini, asteroid ini hanya akan terbang berhampiran bumi dan tidak memberi sebarang kesan yang boleh menimbulkan bencana. Walau bagaimanapun, ada beberapa perkara yang ingin Astrolab ingatkan anda. Terdapat beberapa faktor yang boleh meningkatkan risiko impak, antaranya, yang pertama, gangguan graviti. Jika asteroid ini mendekati planet besar seperti Mushtari atau Bumi sendiri, graviti boleh mengubah orbitnya. Jika pelanggaran dengan objek lain seperti asteroid kecil lain, ia boleh mengubah laluannya ke arah Bumi. Yang seterusnya, kesan Yarkovsky. Cahaya matahari boleh perlahan-lahan mengubah orbit asteroid kerana pemanasan dan pelepasan haba yang tidak sekata. Namun, dalam kebanyakan kes, kebarangkalian impak menurun selepas pemerhatian lanjut dilakukan. Saintis menggunakan skala Torino untuk menilai tahap ancaman asteroid terhadap bumi. Skala ini mempunyai 10 tahap dari 0 hingga 10. 0 hingga 1 dikategorikan sebagai tidak berisiko atau hampir mustahil untuk menghentam bumi. 2 hingga 4, asteroid yang memerlukan pemantauan lanjut tetapi kebarangkalian impak masih rendah. 5 hingga 7, risiko impak sederhana hingga tinggi dengan potensi kemusnahan tempatan atau serantau. 8 hingga 10, impak hampir pasti dan boleh menyebabkan kemusnahan besar atau kepupusan global. Setakat ini, asteroid YR4 berada dalam kategori 1 atau 2 yang bermaksud pemantauan berterusan diperlukan, tetapi ia bukan ancaman serius buat masa ini. Jika data baru menunjukkan kebarangkalian impak meningkat, tahapnya dalam skala Torino boleh berubah. Kenapa asteroid meletup seperti bom di atmosfera? Apabila asteroid memasuki atmosfera bumi, ia bergerak pada kelajuan hingga 25 km sesaat atau 90,000 km sejam. Tekanan udara yang meningkat secara drastik menyebabkan beberapa fenomena. Yang pertama, pemanasan melampau. Geseran dengan atmosfera menyebabkan suhu permukaan asteroid naik hingga ribuan darjah Celsius menyebabkan ia terbakar atau meletup. Yang kedua, letupan udara. Jika asteroid tidak cukup besar atau kuat, ia akan pecah atau meletus akibat tekanan udara sebelum sampai ke permukaan. Letupan ini boleh berlaku beberapa kilometer di atas tanah tetapi masih cukup kuat untuk merosakkan kawasan yang luas. Yang ketiga, gelombang kejutan. Letupan udara menghasilkan gelombang kejut yang bergerak lebih laju daripada bunyi, memecahkan tingkap, meruntuhkan bangunan dan menyebabkan kerosakan jauh dari pusat letupan. Yang seterusnya, tekanan dalaman. Jika asteroid mengandungi banyak rekahan atau bahan rapuh seperti ais atau batu berpori, tekanan atmosfera boleh membuatnya pecah sebelum mencecah tanah. Jika asteroid ini benar-benar menghentam bumi, kesannya bukan sekadar kemusnahan segera. Beberapa kesan jangka panjang yang boleh berlaku termasuk perubahan iklim global. Jika asteroid menghentam daratan dan menghasilkan kepulan debu serta asap yang menutup matahari selama beberapa bulan, maka suhu global boleh turun. Berlakunya kebakaran hutan yang berleluasa. Haba daripada hentaman boleh menyalakan kebakaran hutan yang merebak ke kawasan luas seperti yang berlaku dalam peristiwa Tunguska. Yang ketiga, kesan psikologi dan sosial. Di mana peristiwa besar seperti ini berlaku, ketidakstabilan sosial boleh berlaku akibat panik, kekurangan makanan dan pemindahan penduduk. NASA dan ESA sedang memantau pergerakan asteroid ini dengan lebih teliti. Jika ia menjadi ancaman serius, langkah mitigasi seperti melencongkan asteroid menggunakan kapal angkasa boleh dipertimbangkan. Mungkin kita perlu menggunakan misi seperti DART untuk melencongkan asteroid. Apa pendapat anda? Berikan komen, share, like dan subscribe. Astrolab signing off from space.